Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa, dimanapun Anda berada yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan ini amalan yang biasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan sebelum beliau tidur, dan juga demikian sebagian orang hingga kini masih mengamalkan amalan ini menjelang tidur, yang mana amalan ini yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Qulhu atau surah Al-Ikhlas, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Falaq, An-Nas, masing-masing dibaca sebanyak satu kali. Setelah itu mereka meniup kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali sebelum diusapkan di sekujur badannya. Setelah mengusap sekujur badan, mereka membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Rabbi wadatu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Setelah itu dianjurkan juga untuk membaca ayat kursi, dimulai dari bacaan Amanar Rasulu hingga akhir surat, dan dilanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak tiga kali. Saya ulangi, setelah membaca doa juga dianjurkan untuk membaca ayat kursi, dimulai dari bacaan Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minu kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi hingga akhir. Kemudian ketika sudah selesai, dilanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak tiga kali. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaga Anda dari segala hal yang membahayakan Anda, dan insya Allah dengan amalan tersebut Allah akan memurahkan rezeki Anda di hari esoknya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga menjadi amalan yang manfaat dan barokah untuk Anda bersama dengan keluarga. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.